Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumihi darin ya amin. Wa malaikun tada'ul janaha lahu idha yas'ani dan bimaranihi mutakabbala. Wa malaikun dan para malaikat tada'u, dia meletakkan al janaha akan sayap-sayap, ya, sayap-sayapnya lahu kepada, ya, untuk para penuntut ilmu. Idza yas'a, apabila penuntut ilmu itu berjalan. Memang kenapa, ya, malaikat meletakkan sayapnya? Ridhon, karena ridha bimaromi, dengan yang dituntutnya. Mutakabbala, al-kadarnya diterima. Ya, jadi kalau kita ngaji itu langkah kita di atas sayap malaikat. Nanti ada beberapa penafsiran tentang ini. Lalu perkataannya yas'a ayazhabu ilal alimi. Yas'a artinya pergi kepada orang alim. Lalu perkataannya bimaromihi ay bimatrubihi, dengan yang dituntutnya. Lalu perkataannya ridhon, maf'ulun itu maf'ul li ajrihi. Ta'lilun itu ta'lil, alasan litadu'u, bagi lapas tadu'u. Qawlu perkataan mutakabbala, halun itu menjadi hal min fa'il yas'a, daripada fa'il yas'a. Au minal ha'il majrur bilam, atau daripada hal yang dijadikan dengan lam. Ayat artinya makbulan indallah, diterima di sisi Allah. Wa hadzal baitu, ini bait ma'khuzun, diambil min qauli, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisini. Cari olehmu akan ilmu sekalipun di negeri Cina. Ya, ini menandakan bahwasanya kita supaya ilmu itu dicari sekalipun adanya di negeri Cina. Bukan berarti kita disuruh nyari ilmu di negeri Cina, bukan. Ilmu mesti dicari sekalipun jauh tempatnya. Dan juga ini menandakan bahwa Cina sudah mempunyai peradaban jauh sebelum Islam. Cina sudah mempunyai peradaban hebat. Aku diakui tidak diakui, ya, terakui Cina. Tapi bukan berarti kita cari ilmu di negeri Cina, bukan begitu. Ya. Fa inna talabal ilmi, karena sesungguhnya menuntut ilmu, faridatun, hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tada'u, sungguh dia meletakkan ajni ataha akan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Ridhon bima yatlubu, karena ridho dengan apa yang dia cari, dia tuntut. Rawahu ibnu Abdul Bari an Anas, meriwayatkan akan dari Ibnu Abdul Dar dari Anas. Wa fi makna, dan pada makna wat'il ajnihati, meletakkan sayap-sayap, salah satu akwalin, ada tiga pendapat. Al awalu, yang pertama maknanya atawadu, tawadu, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ta'ziman, karena mengagungi ilmu, li haqqihi, bagi haknya ilmu. Orang kalau diagungin bahagia apa kagak kira-kira? Bahagia. Jadi jangan ragu sama ilmu. Kamu mencari ilmu, jangan ragu. Kamu bakal bahagia cari ilmu.
Enggak bakal susah insya Allah. Tapi ingat, jangan maksiat. Jangan kamu cari ilmu sambilan maksiat. Enggak bisa. Enggak bisa kamu campur adukan bainal aqwal batin. Kalau dicampur adukan bainal aqwal batil, yang menang yang batil, dicampur warna putih dengan warna hitam, yang menang yang mana? Yang hitam yang putih? Yang menang yang mana? Yang hitam yang menang. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau ngaji, ngaji aja. Jangan ini itu, jangan. Ngaji aja udah terus. Jangan macam-macam gitu. Kalau pengen berhasil, kecuali kamu nggak mau berhasil, ya udah campur aduk aja. Kalau bisa itemnya biar banyak kan nih gitu. Kalau pengen jelek, kalau pengen bagus, bahagia, jangan dicampur-campur, lurus saja. Begitu. Itu tamsil yang sangat mudah. Wasani kedua, an-nuzulu inda majalisil ilmi watarku toyorani. Yang kedua, turun ke malaikat di sisi majelis-majelis ilmu dan meninggalkan terbang. Jadi malaikat turun kalau ada pengajian seperti ini nih. Maka turun, yakin malaikat turun. Melihat keadaan kita, turun malaikat. Subuh turun, siang turun, sore turun, malam turun. Kenapa? Kita ngaji. Malaikat turun. Insyaallah. Jadi ketika malaikat turun, kita harus bagaimana? Bersikaplah yang baik. Guru lagi nerangin, perhatiin. Saya kalau khatib, saya kalau khutbah, mau naik mimbar, selalu saya mengingat bahwasanya di kiri kanan ini ada malaikat, maka di situ disunatkan untuk, dianjurkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sama malaikat. Ntar di atas menghadap jamaah, salam untuk para jamaah. Bayangkan tuh malaikat sedang berada di sisi kita, sedang memantau kita punya ceramah. Kalau kita bilang, ayo rajin sholat, ya sunat biar banyak, dia malas. Kata malaikatnya, waduh, ini orang ngomong doang. Ayo kita puasa Senin Kamis, padahal kagak puasa Senin Kamis. Ini orang kagak tahu malu apa. Tapi kalau kita benar-benar, malaikat akan doain, malaikat akan bantuin. Wasalisu, yang ketiga, bastul ajniati, menghamparkan sayapnya. Malaikat menghamparkan sayapnya. Jadi yang pertama, malaikat tawadu kepada orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, malaikat turun ya, kepada majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, malaikat hamparkan tuh sayapnya. Jadi jalan di atas sayap malaikat. Itu pendapat yang ketiga. Jadi bagaimana, kita gabungin aja. Jadi ketika ada majelis ilmu, itu malaikat tawadu. Ketika ada orang yang menuntut ilmu, malaikat tawadu sama yang menuntut ilmu. Lalu malaikat turun, lalu malaikat menghamparkan. Summa fi hadzal basti, kemudian pada ini, ya, hamparan, yang dimaksud hamparan, salah satu akwalin, ada tiga pendapat. Al-awalu, yang pertama, wad'ul ajni'ati litakuna
wa ta'an li talibil ilmi kullama masya. Yang pertama, wad'ul ajniati, meletakkan sayapnya malaikat, litakuna, supaya ada tuh sayap, wa ta'an, pijakan, li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu, kullama masya, setiap kali dia jalan. Jadi jalan di atas sayap malaikat, makna hambarnya. Jadi kita jalan di atas sayap malaikat. Kamu jalan tadi dari situ benar, sayap malaikat. Makin jauh kamu punya tempat, makin banyak kamu berjalan di atas sayap malaikat. Kira-kira kalau orang kita injak punggungnya, betapa cinta dia sama kita. Seberapa cinta dia sama kita? Cinta banget. Berarti malaikat cinta banget sama orang yang menuntut ilmu, ridho banget sama orang yang menuntut ilmu tuh malaikat. Sampai-sampai punggungnya, sayapnya diletakkan untuk orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Wasani kedua, izlaluhum biha, menaungi mereka dengan sayapnya. Berarti apa? Dipayungin. Jadi kalau kita jalan di atas sayap malaikat, dipayungin. Berpayungkan sayap malaikat, beralaskan sayap malaikat. Masya Allah. Wasal isu yang ketiga, al-ma'unatu, ditolong. Dibantuin terus. Kalau pengen ngaji, dibantuin. Wa taisiru sa'i, dimudahkan berjalan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Mudah aja, gampang aja. Dibantuin, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Mudah aja. Yang penting kamu mau. Kamu mau menuntut ilmu, mudah. Apalagi ada orang yang mau bantuin kita, digratisin, Masya Allah. Itu namanya memudahkan orang menuntut ilmu. Mudah, gampang. Jadi enggak bakalan kamu susah kalau kamu menuntut ilmu dengan serius. Tapi ingat pesan saya, jangan dicampur-campur. Kalau kamu menuntut ilmu biar lurus, jangan dicampur-campur dengan yang lain. Biar benar-benar. Saya yakin itu. Karena malaikat nih tulungin, betapa ridho nih malaikat sama kita. Sayapnya sampai ditaruh di bawah untuk pijakan langkah kaki kita, sayapnya taruh di atas untuk memayungi kita. Dan semua apa yang kita perlukan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Masyaallah. Jadi alangkah bodohnya kalau kita enggak mau menuntut ilmu, alangkah bodohnya kalau kita mencampur adukan. Biar lurus. Mudah-mudahan kita bisa lurus semuanya, bersih. Amin ya Allah, menuntut ilmu. Allahumma